Udah ya. Hai minasan, ohayo gozaimasu. Ya, minasan sekarang kembali lagi di Ohayo bersama saya reporter V dan kameramen saya Dian. Nah, minasan sekarang sudah tanggal 20 Maret 2016 dan artinya sudah 9 hari lagi menjelang keberangkatan Enjuku ke Jepang. Sudah mau 9 hari lagi menuju ke Jepang, Enjuku selalu mempersiapkan segalanya ya minasan, termasuk kita mengadakan seminar-seminar dan sekarang terakhir adalah seminar untuk jalan-jalan. Jadi boleh ya wawancara atau ada yang mau bertanya gitu? Tidak, kita mau wawancara satu orang. Ayo Ibu, sini. Sudah mau selesai nih, jadi kita tanya ke ibu yang sudah datang dari awal ini. Kira-kira ibu gimana tadi melihat seminar jalan-jalan untuk tahun ini? Sangat apa ya, sangat menarik sekali gitu. Apalagi kita tadi lihat tempat-tempat bersejarah di Hiroshima, terus tempat-tempat terkenal juga di Tokyo gitu. Dan nanti kita bakalan sama-sama datang ke sana. Tadi juga ada kayak makanan-makanan terkenal yang ada di Jepang dan kita juga bakalan makan makanan terkenal itu nanti di sana. Ya, jadi ternyata anak-anak Enjuku ini sekarang pergi ke Jepangnya tidak hanya bertugas ya, tapi ada sedikit bonusnya yaitu jalan-jalan yang bisa menambah pengetahuan minasan ya. Ya, jadi sekian kali ya Ohayo kali ini. Apa ada yang mau berkomentar? Minasan semuanya, kita mohon doanya karena sebentar lagi kita akan pergi ke Jepang. Hai, sekian laporan dari Ohayo kali ini. Terima kasih.